Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas beliau mengatakan, kalau seandainya Nabi itu kok luput dari pandanganku sekejap saja, maka aku anggap aku tidak beriman. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para wali tidak akan menjadi wali kecuali karena mengikuti nabi. Semakin sempurna dalam mengikuti nabi, semakin tinggi pangkat kewalian tersebut. Wali mengikuti iktiba, tidak mengikuti nabi, patuh dengan nabi. Seperti dan jadi menghadirkan nabi dalam setiap gerak-geriknya. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jadi Nabi selalu hadir dalam dirinya. Di dalam fikirannya, di dalam hatinya, di dalam perilakunya, tingkah lakunya. Sampai dikatakan oleh seorang yang sudah sampai makom wilayah yang besar. Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sudah mengatakan, kalau seandainya Nabi itu kok luput dari pandanganku sekejap saja, maka aku anggap aku tidak beriman. Maknanya apa? Beliau sudah terbiasa menghadirkan Nabi dalam kehidupannya. Dalam keadaan apapun, dan kita bisa melakukan, kita mau berjalan, ingat cara jalan Nabi. Kalau kita pengen makan, cara makan Nabi, kita pengen apapun. Dikit-dikit dengan Nabi, 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 sampai Nabi tidak pernah kita lupakan dalam hidup kita. Dan kalau orang sudah sampai makom tinggi seperti beliau, ya pantas sekali mengatakan, karena dikit-dikit baginda Nabi SAW. Artinya apa? Itibanya, iktidaknya mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengikuti yang sesungguhnya. Begitu juga disampaikan Abul Abbas Al-Muraisi, banyak ulama-ulama para wali-wali yang menceritakan bahwa sampainya mereka pada makom kemuliaan para awliya adalah dengan cara mengikuti Nabi SAW. Itulah contoh-contoh kita. Kalau kita ingin mulia menjadi para kekasih Allah, kalau bukan kita mencontoh mereka, mencontoh siapa? Mencontoh mereka adalah mencontoh Nabi. Jadi mencontoh para wali-wali yang sudah sukses untuk sampai ke makom kemuliaan, kita tiru cara mereka, yaitu dengan iktida mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti baginda Nabi, tentu kita akan mengikuti yang lainnya. Sebab dalam hidup ini adalah tarik-menarik, mengikuti Nabi atau mengikuti syaitan. Kapan kita tidak berusaha terus mengikuti Nabi, pasti kita mengikuti syaitan. Sebab dalam diri kita ini ada yang membawa kita ini adalah hawa nafsu yang menghantarkan kita mengikuti syaitan. Ada mengikuti syaitan. Selagi kita tidak menjaga diri kita untuk terus mengikuti Nabi, maka kita akan melenceng lalu mengikuti syaitan. Lah kalau sudah ini terjadi pada siapapun, jika dia tidak mengikuti Nabi dengan ilmunya, dengan apapun yang ia miliki, tidak berusaha untuk mengikuti Nabi, maka dia akan mengikuti syaitan. Maka apa yang terjadi pada diri orang tersebut? Bukan menyeru perdamaian, membuat permasalahan, fatwa menjadikan orang bermusuhan, kemudian pertikaian, caci maki, menyeru kepada kemaksiatan dan macam-macam kesalahan. Karena apa? Biarpun dia orang alim, tapi ternyata dia tidak beriktidak mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh baginda Nabi bahwasanya, tugas, kalau sudah kita mengikuti Nabi, kita akan punya tugas besar lagi nanti, yaitu mewujudkan perdamaian, keindahan, assalam. Itu secara otomatis diantaranya, kalau mengikuti Nabi, pastikan hidupmu itu akan menghadirkan damai, perdamaian. Disebutkan dalam satu riwayat ya, bahwasanya yang menjadi sebab tidak damai itu karena ngikuti syaitan. Jadi damai adalah ngikuti Nabi, yang tidak damai ngikuti syaitan. Seperti dalam satu riwayat disebutkan, dabba'alaikum da'ul umami qablakum, jadi akan merayap, awas hati-hati. Hei umat, akan merayap kepada hati kalian, ini penyakit yang pernah menjangkit umat terdahulu, yaitu al-baghdha, kebencian. Baghdha itu benci. Karena ini mengikuti setan, karena tidak mengikuti mahabbah yang dikatakan dalam riwayat Afsus Salam, sebarkan perdamaian, sebarkan cinta yang diajarkan Nabi. Maka kalau orang tidak mengikuti manhaj Nabi, mengikuti Nabi menebarkan cinta, maka akan mengikuti gayanya setan, menyebarkan al-baghdha, kebencian. Dan kata beliau, benci dendam ini, wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan baghdha, benci ini akan memotong rambut, tidak, akan tapi tahliku din, akan mangkas agama. Maka biarpun orang itu katanya
berilmu tapi kalau tidak ngikutin Nabi, tidak ada sambung hubungan khusus dengan Nabi, maka kalaupun keluar fatwa akan menjadikan sebab kerusakan, menjadikan sebab permusuhan. Kenapa? Karena sudah tidak dengan Nabi, pasti dengan syaitan yang akan menjadikan sebab permusuhan. Maka dari itu, wahai para ulama, dari mimbar mulia ini aku memohon kepada Allah untuk para ulama, para masyaikh, para habaib, para orang penting yang punya jabatan tinggi atau terpandang, jadilah anda semua pemersatu umat. Jangan bikin umat berselisih dan bermusuhan. Jadilah kalian semua adalah pemersatu umat, juru damai umat. Ingat, kalian akan ditanya nanti di saat menghadap kepada Allah, dari semua yang engkau miliki, jika tidak kau gunakan dengan benar akan ditanya oleh Allah dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ingat semuanya, yang punya kelebihan, yang punya jalinan khusus, ingat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang yang kami sampaikan kepada anda semuanya, apa jawaban anda? Anda bisa jawab enggak kalau ditanya nanti, kalau anda tidak serius hari ini? Maka semuanya ayo menjalankan fungsi yang benar untuk menjadi dulu damai, jangan bikin masalah. Dimulai dari memperkuat jalinan pribadi kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun anda. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.